Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pertamanya kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan, peluang untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini, dan kita ruangkan sedikit masa untuk kita berbincang, bertukar-tukar pandangan, khususnya di bawah tajuk yang kita nak baca, nak bincang pada malam ini, iaitu hadis yang terakhir daripada himpunan 40 hadis akhlak mulia. Jadi malam ini hadis yang lahan ni ekstra, hadis 42. Jadi habis ni kira habis lah. Baik. Jadi tajuk kita pada malam ini, masyarakat madani yang diidam-idamkan. Apa cerita ni? Tajuk pun bunyi lain macam dah ni. Baik. Sebenarnya apa yang nak disampaikan pada kita daripada hadis di bawah, saya rasa kita biasa dengar, kita biasa dengan hadis ini. Cumanya pada malam ini nak dikaitkan dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis ini dengan sebuah masyarakat yang dipanggil masyarakat madani. Baik, kita teruskan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Baik, artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Taala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Pemimpin yang adil. Kalau kita nak bilang, sebut yang pertamalah. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seterusnya, lelaki yang hatinya terkait dengan masjid atau terikat. Seterusnya, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Berhimpun makna berjumpa.
Seterusnya, lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk mengerjakan zina, lalu ia berkata, aku takut akan Allah. Dan seterusnya, lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seterusnya, seorang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, maka mengalir air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, keterangan hadis. Ini 7 unsur kepada masyarakat madani yang kita idam-idamkan. Maknanya, sebuah masyarakat itu layak digelar sebagai sebuah masyarakat madani jika ada ketujuh-tujuh unsur ini. Dan nak bentuk sebuah masyarakat menjadi sebuah masyarakat madani, 7 unsur ini mesti jadi agenda utama. Oh, bahasa dia gitulah. Kena jadi agenda utama dalam pembentukan masyarakat. Bila terbentuk 7 golongan ini ataupun 7 agenda ini diutamakan, diberi keutamaan, diletakkan sebagai yang penting, maka insya-Allah akan terbentuklah sebuah masyarakat yang dipanggil masyarakat madani. Apa dia masyarakat madani? Masyarakat madani ini, madani ini diambil daripada perkataan Madinah. Yang bolehlah diterjemahkan dengan makna yang kita hendaklah, yang membawa maksud ke arah itu. Modern pun boleh, terkini pun boleh, masyarakat yang hebat. Tetapi bila sebut madani, kalau modern ke, kalau elok ke, maju ke, apa semua yang tidak menyeleweng daripada landasan yang dikehendaki oleh Allah. Itu kesimpulan yang mudah kita nak faham. Masyarakat moden kita boleh kata, tapi moden yang tidak melencong daripada landasan Allah, landasan Islam, landasan yang dikehendaki oleh agama. Ni sebut masyarakat madani, tapi bukan kata melencong, duk re lain dah. Bukan kata melencong daripada re tu dah, masuk re lain dah tu. Naik atas rel lain dah tu. Madani ke? Madani bernama. Sebut madani itu dia mesti, kalau mudah fahamnya, mesti dia dirujuk pada Madinah tu lah. Madinah, negara Madinah. Lebih senang fahamnya. Walaupun terjemahan perkataan madani itu dihuraikan oleh ulama-ulama pun macam-macam. Tak, tapi bagi senang ceritanya, basic dia asasnya dirujuk kepada masyarakat Madinah. Bila sebut masyarakat Madinah, masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasaskan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia senang nak faham kata masyarakat madani. Modern ke, maju ke, teknologi ke, sains ke, apa ke, tak kira, yang tu teknikal semua tu. Tapi basicnya mesti balik kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau wujud ketujuh-tujuh unsur ini dalam satu masyarakat, maka masyarakat itu ialah masyarakat madani. Dan kalau wujud ketujuh-tujuh unsur ini dalam sebuah negara, maka negara itu ialah negara madani.
Kalau negara, negara madani. Kalau masyarakat, masyarakat madani. Kalau negeri pun, negeri madani. Tak kira lah. Kalau ada tujuh unsur ini. Tujuh benda yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Baik. Kerana unsur-unsur ini melengkapi semua lapisan masyarakat pada sesuatu negeri ataupun sesebuah masyarakat. Kan, tujuh golongan tadi ini mewakili semua peringkat. Mewakili semua peringkat umur, semua setiap generasi manusia ada situ. Maknanya, kalau semua generasi manusia dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, macam hak Nabi kata, elok. Hak orang tua, cara orang tuanya, ikut apa hak Nabi kata, bermula dengan apa? Pertama, pemimpin yang adil. Hak ni duduk nombor wahid lah. Pemimpin ni duduk nombor satu. Sebab memang apa-apa pun dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, apa-apa hal pun, pemimpin lah dulu. Oh, mana boleh dia lepas tangan? Oh, segala elang, segala apa semua, hang mentah ke darah ambil. Tapi tanggungjawab lepas mana boleh? Pemimpin nombor satu. Sama lah juga dalam keluarga. Ayah nombor satu. Ayah kena beringat lah. Apa-apa hal berlaku dalam rumah tu, dalam keluarga tu, ayah lah dulu. Cari ayah dulu lah. Sebab apa? Sebab ayah adalah pemimpin utama dalam sebuah keluarga. Pasal tu tak boleh lepas tangan. Ni dia tala mak dia lah ni. Nah, tala mak lah, tala ni lah. Tak boleh. Ayah tu. Sebab tu ayah ni kena, nak kata apa? Tegas pun tegas lah. Nak kata serius pun serius lah dalam rumah tangga. Kenapa? Kerana kalau ayah boleh dibeli, kalau ayah boleh dijual, habis. Habis lah. Rumah tangga tu akan jadi rosak. Sebab tu, sebagai ayah, dia kena ada style dia sendiri. Ada cara dia sendiri. Ayah, nama pun ayah. Dah. Baik mak, baik anak, semua mesti apa-apa hal dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga, ayah itu adalah sebagai rais, sebagai ketua, sebagai pemimpin yang utama. Begitu juga dalam sebuah negara, pemimpin dalam sebuah negara itu adalah merupakan golongan yang pertama, manusia yang pertama yang dipertanggungjawabkan dalam urusan sesebuah negara, sesebuah masyarakat atau sesebuah negeri. Baik. Sudah pasti pemerintah yang adil itu akan disenangi oleh rakyat. Kerana rakyat merasakan kebahagiaan daripadanya, maka akan wujudlah kerjasama dan kesefahaman antara rakyat dan pemimpin, dan akan majulah negeri itu. Tetapi kalau pemimpin itu zalim, maka ia tidak disenangi oleh rakyat dan tidak mendapat kerjasama dari mereka, maka segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan lancar, maka susahlah untuk mencapai kemajuan. Baik. Ini realiti. Pemimpin dia terbahagi pada dua. Berdasarkan hadis Nabi, ada dua jenis pemimpin. Pertama disebut sebagai pemimpin yang adil. Satu jenis pemimpin. Satu jenis lagi lawan kepada adil, iaitu pemimpin yang zalim. Dalam hadis Nabi buat perumpamaan, pemimpin yang zalim ini di tangannya ada cemeti,
dan digunakan cemeti itu untuk apa? Yadribu nabihan nas, untuk pukul manusia, untuk pukul rakyat. Dalam erti kata lain, pemimpin yang zalim ini menyusahkan rakyat, menjadikan rakyatnya hidup menderita. Tetapi mereka yang namanya pemimpin itu bersenang lenang. Ini dia. Baik. Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab dan tugas sesuai dengan kehendak agama. Sebab itu takrif adil itu sesuai, kena, selari dengan kehendak agama, ataupun sesuai, selari dengan tuntutan yang sepatutnya. Itu dipanggil adil. Nah, sebab itu kalau pemimpin itu bukan Islam sekalipun, bila dia bertindak sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tuntutannya, maka dia juga dipanggil pemimpin yang adil, walaupun bukan Islam. Kalau Islam, maka agamalah yang menjadi neraca. Kalau bukan Islam sekalipun, digelar sebagai pemimpin yang adil juga. Pasal apa? Sebab dia bertindak mengikut kesesuaian, sesuai dengan, atau dalam bahasa kita, kena pada tempatnya. Itu makna adil. Walaupun terjemahan adil ni ikut bahasa kitanya sama rata. Nah, sama rata. Adil ni sama rata. Sama rata ni, sama rata yang mesti sesuai dan kena pada tempatnya. Kalau ikut takrif Islam, adil itu apa dia? Wada'u syai'i fi mahallih. Meletakkan sesuatu kena, sesuai, padan dengan tempat dia. Lawan kepada adil, zalim. Apa dia zalim? Ma wada'u syai'i fi mahallih. Tambah depan dia, ma, tidak. Zalim pula, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mudah saja dia punya takrif dia tu. Baik. Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang melaksanakan tugas, peranan, tanggungjawab yang kena pada tempatnya. Dia buat sesuatu benda tu kena, sesuai, padan dengan tuntutan dan kehendaknya. Nah, sebab itulah kalau pemimpin itu seorang Muslim, dia orang Islam, maka dengan mengikut ajaran Islam itu menepati kehendaknya. Sebab Islam ini adalah agama yang selari dengan kehendak, selari dengan kemampuan, selari dengan keadaan seluruh umat manusia. Memang sesuai dah, memang kena dah. Kalau yang bukan Islam, dia nak ikut cara hak Islam juga, ha, tu lagi baguslah. Nah, ada setengah tu. Nah, walaupun bukan Islam, tapi dia berusaha nak ikut juga macam mana hak Islam punya. Lagi baguslah. Ada pula hak Islam tak mau ikut. Ada lah. Yang ni, lagi bagus. Ada juga pemimpin Islam tapi nak ikut hak Islam punya kuasa leceh. Tanda. Ada lah. Okey. Para hadirin sekalian, bila kita sebut tentang pemimpin yang adil, sejarah tunjuk pada kita. Sebab jenis kita ni nak kena tengok contoh. Oh, ada contoh baru ya. Tengoklah contoh-contoh yang terdahulu. Contoh yang paling hebat, contoh yang paling terserlah sebagai pemimpin yang adil, tidak dapat tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, inilah satu-satu contoh yang tak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Sebagai seorang pemimpin, kalau bercakap soal pemimpin,
sebagai seorang pemimpin yang adil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tengok dalam sejarah bagaimana Rasulullah bekerja, bertugas, bertindak sebagai seorang pemimpin. Semua orang sedia maklum, bahkan diakui bukan hanya oleh umat Islam, bukan hanya oleh cendekiawan-cendekiawan Islam, bukan hanya oleh pengkaji-pengkaji dari kalangan cerdik pandai Islam, tapi diakui juga oleh orientalis ataupun pengkaji-pengkaji daripada yang bukan Islam. Diakui bahawa ini adalah satu-satunya contoh pemimpin yang berwibawa, adil, baik dan sebagainya, Rasulullah. Sebab itulah Allah SWT awal-awal tegas pada kita dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Tak ada contoh lain dah. Mana kalau bercakap soal pemimpin, itulah dia yang pertama dan yang utama untuk dicontohi oleh setiap yang jadi pemimpin. Kena ikut lah tu. Bukan buat kain rentang saja, bukan tulis banner saja, bukan sebut saja, tetapi kena praktikkan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Turun daripada tu, tengok pula Khulafa ar-Rashidin. Khalifah-khalifah Islam selepas baginda. Bagaimana cara mereka ni hidup sebagai seorang pemimpin? Hidup mereka sebelum dilantik jadi pemimpin dengan hidup mereka selepas dilantik jadi pemimpin. Cuba tengok dalam sejarah tu. Sebelum jadi pemimpin dan selepas dilantik jadi pemimpin, sikapnya, cara hidupnya, perangainya, kelakuannya sebelum jadi pemimpin dengan selepas jadi pemimpin berbeza. Selepas jadi pemimpin, mereka ni dalam keadaan yang sangat memelihara, jaga. Bagaimana? Kerana nak bawa, nak pimpin manusia. Pemimpin yang sedar, pemimpin yang faham, pemimpin yang sedar, yang tahu, dia akan apa? Beringat ni, aku nak pimpin masyarakat bukan sekadar di dunia, tapi akan terus memimpin sampai ke akhirat. Apa satu jadi gitu? Pemimpin-pemimpin bermula daripada Nabi, turun sampai Khulafa ar-Rashidin dan khalifah-khalifah Islam selepas tu. Cuba kita tengok. Pasal apa tu? Kerana mereka faham, mereka sedar, jadi pemimpin bukan habis sekadar ada jawatan. Habis jawatan, habislah. Dah. Tapi mereka akan memimpin di dunia sampai ke akhirat. Inilah dia realiti tugas kepimpinan. Dan kita pun kena faham macam ni lah. Baik kita dilantik jadi pemimpin di apa peringkat sekalipun, walaupun tak ada kaitan dengan kenegaraan, dengan politik ini pun, di tempat kerja, kilang, pejabat, mana-mana sajalah yang kita terlibat, lantik jadi pemimpin, tak kira lah kita punya orang bawah kita sikit ke, ramai ke, ingat, tugas kita memimpin ini tak habis setakat di dunia, tapi dia akan bawa terus sampai ke akhirat. Sebab itulah para khulafa ar-rasyidin, Nabi itu kita letaklah, makna Nabi itu telah dah ni, khalifah-khalifah selepas dia ni. Sebab itulah kehidupan mereka berubah. Sebelum jadi pemimpin dengan selepas jadi pemimpin berubah hidup. Berubah macam mana? Berubah menjadi baik, berubah menjadi soleh, berubah menjadi apa nama ni, bertolak ansur, berubah menjadi berbudi, macam-macam. Berubah tu kerana apa? Kerana mereka faham
mereka akan bawa tanggungjawab ni sampai ke akhir, ke akhirat. Ini kelebihan bila kita belajar Islam, kita belajar agama ni, hak ni ni. Pasal tu beza orang hak jadi pemimpin yang ada sikit sebanyak reti agama dengan hak tak reti ni beza. Beza. Hak reti agama sikit sebanyak ni dia kepimpinan dia tu lainlah sikit dengan hak tak reti apa langsung ni. Samalah juga hak rajin mengaji dengan hak tak peduli ke mengaji ni. Pasal apa? Sebab tugas tanggungjawab kepimpinan itu. Sehingga orang dia rasa benda tu hanya dalam tempoh tu lah. Habis tu habis lah. Dah. Walaupun dalam tempoh tu tak berapa lama, tapi hak tak berapa lama tu akan ada dia punya kira bicaranya sampai ke akhir akhirat. Sebab tu Islam meletakkan tugas tanggungjawab ini dengan kata amanah. Amanah sebagai pemimpin ni disebut sebagai amanah. Kenapa Islam letakkan perkataan amanah? Bila sebut amanah, pasti akan ditanya. Bila sebut kata amanah, akhirat so mesti akan ditanya. Sebab tu Islam, dia mesti letakkan perkataan amanah pada tugas ke, tanggungjawab ke, apa hak kena buat ke, sama ada benda tu bukan dalam bentuk kepimpinan ni diberi wakil ke apa ke. Bila kata amanah aja, akhirat esok mesti kena tanya. Sebab bila sebut perkataan amanah, mesti akan ditanya. Mesti akan ditanya. Ditanya itulah maknanya akan bawa sampai ke akhir, ke akhirat. Pemimpin yang menyedari dan memahami hakikat ni, insyaAllah dia akan berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil. Dia akan cuba dengan sebaik-baiknya, dia akan buat dengan sedaya upayanya menjadi pemimpin yang adil. Bila dia jadi pemimpin yang adil, rakyat ataupun masyarakat yang berada di bawah kepimpinannya akan merasa bahagia. Seronok lah rakyat duduk bawah pemimpin yang baik, yang adil gitu, seronok lah. Nah. Eh, tak seronok mana? Boleh mayang berjamaah sekali. Boleh mayang tahajud sekali. Nah. Tengah-tengah pagi buta. Boleh memimpin qiyamulail. Oh, seronok lah boleh memimpin gini. Rupa di rumah lah. Nah. Cuba tanya bini, seronok ah dia duduk main tahajud seorang-seorang lelaki duduk tidur keras atas katil. Nah, yang bini main tahajud lah, yang lelaki tidur keras. Tapi cuba lelaki jadi imam, bini ikut belakang, dia tanya, seronok ah? Seronok. Ni yang lelaki tidur keras atas katil. Yang bini ni main tahajud lah. Lepas tu buka Quran baca. Cuba hak laki tu buat sekali gitu. Macam tu lah rakyat dalam sebuah negeri, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara pun. Tak? Sanggup bersama. Turunkan sikit status itu. Sanggup bersama. Bulan puasa baru ni, mereka hantar gambar dalam WhatsApp. Sultan Kelantan buka puasa makan dalam pinggan polistrin duk datang duk atas tangga tu. Ada dapat ke tak? Saya mula depa hantar, depa tanya, cuba teka siapa. Dia kata sepedia tak lebih mana. Tak, memang tak ni. Saya balas balik hantar tu, saya kata dosa banyak buang masa, ceritalah siapa. Kita nak teka nak cari, tak puasan. Dia kata ni dia tuanku Sultan Kelantan. Masya-Allah. Boleh duk makan, dahlah guna polistrin putih hak kita duk kan nuri tu. Nah, tu lah duk atas tangga. Maknanya apa dia? Kebersamaan. Oh. Tak senang macam tu. Allah Rabbi.
Nah,